Bapak Ibu sekalian yang terhormat, nama saya Nindi Lasa. Saat ini saya duduk di kelas 6 SD Kristen Wadangpow. Bapak Ibu, walau sekolah kami sangat dekat dari rumah Bapak Ibu, mungkin tidak banyak yang tahu apa yang kami anak-anak Anda lakukan di sekolah. Untuk itu, izinkan saya bercerita sedikit tentang apa yang terjadi di sekolah saat ini. Bapak Ibu, dulu mungkin sekolah kami terkenal sebagai sekolah yang anak-anaknya pemalas masuk sekolah, atau sekolah yang guru-gurunya pusing karena muridnya belum pandai membaca. Mungkin dulu semua sebutan itu benar. Tapi sekarang, Bapak Ibu, kami anak-anakmu sedang melakukan perubahan. Kami lebih rajin ke sekolah, walau guru kami sedikit, kami sudah rutin melakukan upacara bendera. Walau masih banyak kesalahan, kami mau belajar untuk lebih jujur, lebih disiplin, lebih banyak membantu guru, teman, dan orang lain. Kami berani bermimpi menentukan cita-cita kami dan dengan penuh iman meyakini bahwa kami bisa mewujudkannya. Karena itu, Bapak Ibu, kami mengajak Anda untuk bekerja sama dengan kami dan guru-guru untuk menjadikan sekolah kami yang lebih baik. Hari demi hari untuk kebaikan desa dan masyarakat kita bersama. Satu, dua, tiga.